ini saya sedang berada di salah satu lokasi wisata bahari, tepatnya di Desa Inowe, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rotendao. Tempat ini menjadi populer beberapa minggu terakhir ini karena keindahan alamnya, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas, termasuk dari luar Kabupaten Rotendao, yang setiap harinya memadati tempat ini. Lokasi ini oleh masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Tolanamo atau pelabuhan tempat bertolaknya perahu nelayan menuju Kupang. Lokasi ini tidak terjamah dan masih menyimpan keasliannya sehingga diberi julukan sebagai Pantai Perawan. Lokasi ini dapat dijangkau dari pusat kota Baa dengan akses kendaraan roda 2 atau 4, kurang lebih 1 jam perjalanan. Pengembangan lebih lanjut untuk kawasan ini, dan kawasan ini kami punya harapan dan punya target dikelola oleh Bumdes di tahun 2017 ini. Harapannya lebih lanjut adalah memberikan kenyamanan kepada para pengunjung, wisatawan, untuk sementara masih dalam konsep wisatawan domestik. Mereka juga punya harapan seperti kami agar mendapatkan rasa kenyamanan supaya di saat-saat dalam perkunjungan seperti ini mereka punya rasa aman untuk berteduh dan juga area parkiran yang bisa memberi kenyamanan. Harapan yang kedua ialah dengan pembuatan fasilitas kenyamanan yang ada di sekitaran agar supaya pada dasarnya memberikan rasa kenyamanan konsumen agar wisatawan bisa betah ada pada lokasi ini. Tentu pantai ini sangat menjanjikan sekali. Kita lihat secara bersama dengan antusiasnya para pengunjung yang ada pada Pantai Tolanamo ini. Inilah Pantai Tolanamo, datang dan saksikanlah. Anda tidak bakalan menyesal.